Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga kalian sejahtera, sihat hendaknya dan dilimpahi rezeki melimpah ruah. Amin. Hari ini kita tak nak panjang-panjang. Kita ulas sikit pasal isu hangat lah sekarang ni. Ada seorang makhluk Allah ni. Okey, bila sebut pasal sajat ni, astaghfirullahalazim. Kita sedar, kita pun bukan baik sangat. Kita pun banyak dosa, kita pun ibadat kita pun banyak benda nak kena repair lagi. Allahuakbar, sajat-sajat. Oi. Kau tahu tak, perbuatan kau pergi umrah dengan berwatakan perempuan, dengan berpakaian perempuan, kau sebenarnya bukannya menimbulkan isu tentang diri kau je, tapi dia telah menimbulkan satu fitnah, fitnah yang cukup-cukup besar terhadap umat Islam di Malaysia dan keseluruhannya. Dan dia juga memberi implikasi yang besar juga kepada perjalanan umrah rakyat Malaysia seterusnya selepas ni. Allahuakbar. Sanjat oi. Memanglah kan, kadang Tuhan tu dia tak balas kat sini kan. Mungkin akan datang, mungkin kat erat sana. Tapi kau betul-betul menggunakanlah kau punya, aku pun tak tahulah cakap macam mana. Allah. Anyway lah, kalau terlepas balik ke Malaysia, okay, aku dan seluruh rakyat Malaysia berharap lah, berdoa semoga kau berubah lah, kembali kepada jalan, kembali kepada fitrah, sebagai seorang lelaki, jadi lelaki. Handsome apa kalau jadi lelaki? Dah lah kaya, mesti ramai perempuan nak punya. Tak perlu jadi perempuan. InsyaAllah kau jadi lelaki, bisnes kau lagi maju, lagi berjaya, lagi dia berkreati, semualah. Kalau terlepas lah balik Malaysia, kalau sangkut ke Arab Saudi sana, kau faham-faham lah, Arab Saudi jangan main-main. Jangan main-main, sebab dulu aku pernah buat umrah dulu, lama lah, tahun 2009 dulu. Masa tu kita lalu dekat Jeddah. Mutawif tu siap tunjuk lagi Masjid Kisas lah, tempat hukuman, hukuman-hukuman hudud dijalankan. Jadi kau jangan main-main lah dengan Arab Saudi tu. Kalau kau lepas balik Malaysia, maknanya kira Allah bagi kau peluang lah untuk taubat. Kalau tak lepas balik Malaysia, kau hadap je lah atas tindakan kau tu. Okay, tindakan, aduh, hai. Okay lah sajat dan golongan-golongan seumpamanya, pintu taubat masih terbuka lah. Allah sayang kalian semua, pintu taubat masih terbuka. Sebab kalau aku cakap Allah sayang, sebab kalau Allah tak sayang, dah lama dah golongan-golongan ni diberi hukuman macam kawan Nabi Lut dulu. Kau buat yang kau terus kena, kau buat yang kau terus kena hukuman, bala petaka semua. So bila Allah bagi peluang tu, maknanya Allah bagi peluang untuk taubat. Kau kena ingat lah tempat yang kau pijak kat sana tu, di Mekah tu tempat kelahiran Nabi. Macam mana Nabi berdakwah, memperjuangkan Islam untuk kita, nikmat Islam yang kita dapat sekarang ni atas perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga pesan kepada diri aku sendiri dan kita semualah, pintu taubat tu masih terbuka. Ingat Tuhan. Okey. Bawa-bawa lah istighfar dan semoga Allah memberi hidayah kepada engkau lah, ya sajat. Okey guys, assalamualaikum. Jangan lupa share, like, subscribe. Bye.